Welcome to my channel. Nama saya Kinjo. Orang Jepun. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Arigatou gozaimasu. Zas. Apa kabar? Baiklah, baiklah, baiklah. Ya. Video dulu macam mana? Yeah. Itu bukan nasib. Itu bukan nasib memang. Kalau belum tengok, sila saksikan video dulu. Yes. Kali ini saya saya datang ke Malaysia. Saya rasa K-pop Korean sangat populer di Malaysia. Ya. Masa Blackpink datang ke Malaysia, lama orang pergi ke konsernya. Kan ya, you pergi kan ya. Negara Korea jiran dengan negara saya Jepun. Ya, jadi so kawan-kawan, setiap kali beritahu Kinjo saya sel tengok anime Jepun. Ya. Doraemon, Shinchan, dan Ultraman Talo. Terima kasih. Tapi apabila saya pergi ke rumah kawan, nenek, atu, dato, maci-paci, kakak, abang, adik, semua tengok program Korea, film Korea, drama Korea. Yes. Dan saya rasa YouTuber Korea pun populer di Malaysia. Ya, you tahu Doraemi, Gigi Chome, dan Dorian Kimochi. Yeah. Zero tengoknya. Ya. Dan hari ini saya baru jumpa video Korea yang menarik. Chubro. Ya, saya suka videonya yang jalan-jalan pergi makan di Malaysia. Ya. Dia ada lama penonton video. Yes. Setiap kali. Kenapa dia pun popular? Dan apa perlu beza am YouTuber Korea? Kita mulai review. Jom. Hello. Chonchu. Roti jol mau goyo. Let's go. Wera. Ah, sangat bagus ya. Saya baru jumpa benda yang terbaik. Perkataan itu gila macam menari. Yes, itu terbaik ya. Saya tak pernah tengok perkataan efektif macam ini di program Jepun. Yes. Mari coba ada ke Stroke Tulisan Korea. Itu nampak tajam kan. Kalau perkataan itu gila nampak comelnya. Yes. Bagus ya. Dan ada efek bunyi yang menarik. Ketawa ya. Menghiburkan penonton. By the way, you tahu perkataan maksudnya apa? You tahu ke? Macam after body ya. Mungkin saya rasa itu maksudnya. Tapi semua tanya, awak dari Korea ke? Bukan. Saya memang tak boleh baca bahasa Korea ya. Kalau saya dari Korea, saya pun buat efek. Bukan saya sahaja dari Korea. Magical sauce. Wow. Bang. Dijon size가 이렇게 커. It's big, right? It's big. Nampaknya sedap. Di mana? Ya. Setuju. Ya. Pertama kali tengok roti john di pasar Ramadan. Saya pun rasa size-nya besar. Ya. Size itu untuk berapa orang? Ya. Tapi saya boleh habis makan sendiri. Kalau datang ke Malaysia, mungkin berbaloi makan ini. Yes. Orang Jepun. Ya. Mari. Yes. Makan. Jom makan ini. Ya. Saya pun ada pengalaman dengan sama itu orang Malaysia tegu. Konsi pacai. Yes. Kadang-kadang orang Malaysia menyangka muka orang Jepun macam nampak orang Cina atau Korea. Kan? Yes kan? Ya. Yeah. Jadi orang lain tegu dan ucap konsi pacai. Yes. Tapi orang Jepun dan orang Korea tak biasa cakap bahasa Cina. Yes. Walaupun you ucap konsi pacai. Tak ada ampau. Saya boleh beli roti canai. Konsi roti canai. Ganti ampau kan? Ganti ampau. Yes. Susahnya bahasa Cina. Oh.
apa sedapnya ya. Efek berkila dan itu menambahkan lagi kesedapannya ya. Roti John Ransom tak ada di Japan. Yes. Efek macam tu nampak dari Korea. Yes. Di Japan pelakon perlu diletakkan efek berkila macam orang super saya. Yes. Free. Free. 何? What kind of idol? 역시로. Yes, 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 yes. Ketika pertama kali tengok idol sila, saya fikir kenapa idol tu baru warna merah ya? Idol tu di baru buah daripada apa? Strawberry ka, tomato ka, dan chili ka? Tapi saya cuma minum Tersus ka. Yes, very good. Ya, Japan tak ada idol sila. Mungkin Korea pun tak ada. One more, one more. Okay, oh. Yes, pandai, pandai. Si itu sangat padu, yes. Biasanya potong dan buang sing itu. Tapi si itu jadi keraka, ya. Dia edit menjadikan perkataan itu mengikut bas yang bergerak. Yes, pandai, hebat, mantap, yes. Terima kasih. Wah. Melele. Wah. Nampak snapnya ya. Dia pandai shoot videonya ya. Oh, pandai. Five minutes later. Ini apa sos? Ini black pepper. Black pepper. Pepper, sedap. Lagi sedap. Lagi sedap. Majikanitos. Saya tengok video YouTube lo mengenai naik dari sini. Jadi saya datang ke sini. Oh iya. Ya ya ya. Dari orang Jepun. Dulu dari Korea. Ya. Saya pas bersiar video macam mana kedai? Ada ramai. Ada ramai. Orang mana datang? Oh iya ke? Cina, orang Melayu, semua banyak datang. Oh semua banyak datang. Ya. Oh. Berkira. Yes. Saya juga. Oke, jom makan. Oh. Nani kore? Kore nani? Sangasu da. Melele, yes. Sausage, telo, roti, dan keju, kolaborasi, semua terbaik. Yes. Sedap. Sedap. Sedap sangga. Yeah. Sedap sangga, ya. Yeah. Mantap.
Habis. Yes. Ya, cepat-cepat habis makan. Ya, sangat melelah, sangat melelah. Ya. Jadi ikhlas hati. Yes. Arigatou gozaimasu, kakak. Terima kasih banyak. Jadi makan. Moshi-moshi. 2000 years later. Finally dapat makan roti cok itu. Rasa gembira ya. Saya tak boleh tengok sahaja ya. Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Jadi pergi makan di kedai situ. Yes. Puas hati. Okeynya yes. Ada kakak satu orang sahaja. Kakak lain tak ada ya. Sedih. Ada air siap dengan free. Roti cok ini rasanya memang sedap. Yeah, ya padu. Yes, jadi kalau cuburo tidak akan share video tentang kedai roti jong itu, saya mungkin tak berjumpa dengan roti jong ini. Lelele, sampai ketagi. Jadi cuburo terima kasih banyak kerana share kedai roti jong itu. Yes, kamsahamnida. Terima kasih banyak. Beruntuk macam mana ya? Kalau cuma begini, dekat ibasti. Yes, nanti letakkan lokasi situ dalam komen. Yes, dan sila bagi komen macam mana. Yes, dan jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi, mata ne. Oh, melele.